aja ya. Eh iya, gue buat nasi goreng loh, mau nggak? Kalau keluarkan gue, coba yang gue. Enak. Kalau bisa sih bisa bikin nasi goreng enak ini. Siapa dulu dong gue gitu loh. Ini deh. Saat malam jam pertama mulai. Eh, Finfin, itu siapa? Gimana kok tahu namanya? Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Jadi hari ini kita kedatangan murid baru. Silakan perkenalkan dirimu, Nak. Halo semuanya, perkenalkan saya Mora, saya pindahan dari Jakarta. Semoga kita bisa berteman dengan baik ya. Nah, jadi Mora ini ikut ayahnya bekerja yang ditugaskan di sini. Jadi Mora, silakan kamu duduk. Tapi gimana ya? Di belakang saya, Bu, bangkunya kosong. Oh iya, silakan kamu duduk di belakangnya Rara. Baik, Bu. Hai, gue Rara. Ini Fitka, kamu kenal. Nanti istirahat, kita ke kantin bareng yuk. Boleh. Akhirnya istirahat juga. Yuk, Fin, mau ke kantin. Ya. Benda-benda terus. Nyusul, lo mau jajan apa? Gue kayaknya beli cemilan aja deh, soalnya gue gak terlalu lapar gitu. Oke. Kok kalian ninggalin gue sih? Lah, gue tadi kemana sih? Kan tadi tadi sepatu gue lepas, gue minta tungguin kalian tapi kalian malah ninggalin gue. Ya maaf ya, tadi kita gak dengar soalnya. Udah sih, masalah sepeda doang. Lo gak jajan, Fin? Lo mau beli maca aja di tempat. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Mon, lo pulang sama siapa? Gue pulang sama bokap gue sih, udah nunggu di depan. Oh yaudah yuk. Fin, duluan ya. Biarin aja, udah lah Imar. Ayo. Eh, Fin. Mora duduk sini dulu ya, soalnya gue mau cerita-cerita dulu sama dia. Oh, yaudah deh. Gue buat nasi goreng loh, mau nggak? Cobain deh. Nih, gue suapin ya. Enak nggak? Enak banget, Ra. Kok lo bisa sih buat nasi goreng seenak ini? Soalnya kalau gue yang masak itu selalu keasinan. Mau kawin loh keasinan. Ya udah nanti pulang sekolah lo main aja ke rumah gue. Ntar kita buat nasi goreng bareng. Biar itu enak kayak buatan Sefra. Oh, biasa aja. Boleh deh. Oke. Okay. Masa kalau ini kayak gimana sih? Ini loh, di rumah sini. Ini. Terus di sini. Kalau ini kayak gimana sih? Kacanya. Kalau itu tuh cari penjelasannya dulu. Abis itu nanti diurai gitu loh. Kayak gini, kayak gini. Kayak gini gitu loh. Iya. Eh, tau gak sih luar? Gue kesulitan begitu. Lo jatuh gak? Iya lah. Cuman sih kalau kate ke rumah. Oh udah, apa nanti nih? Yang coba? Boleh-boleh, tapi bentar nih, bentar lagi guys. Yuk.
pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan sesi pelajaran. Ayo, Mak. Gila, Mak. Gue duluan ya. Gue ke toilet dulu. Nanti ketemu di gerbang aja. Oke. Dah. Untuk Rian hadir. Hadir, Bu. Oke, Rian berpasangan dengan Reza, lalu Bima dengan Haikal, kemudian Siva dengan Mora, yang terakhir Lara dengan Tinka. Silakan mengerjakan tugas ini dikumpulkan besok ya. Baik, Bu. Mora, sini duduk di samping saya. Iya, sebentar nih, Pak. Ya. Saudara. Iya, Mor, capek. Mor, kantin berdua yuk. Ayo, Ra, bareng aja. Kebetulan gue juga mau ke kantin sama Siva. Lo gak denger? Gue pengennya berdua sama lo. Kenapa sama Siva juga? Kok lo kayak marah gitu sih sama gue? Iya, Ra, ayo gabung aja. Kamunya mau rata sama saya. Ngeselin banget sih lo berdua. Vin, tunggu Vin. Hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi. Vin, tunggu Vin. Apa sih, Ra? Gue buru-buru. Bentar doang, gue mau ngomong sama lo. Lo tuh kenapa sih akhir-akhir ini ngejauh dari gue? Gue ada salah apa sama lo? Kita temennya udah lama ya, dari SMP. Baru kali ini lo kayak gini ke gue. Lo dicuci otak ya sama si Zura. Dia nyuruh lo ngejauhin dari gue. Gak usah ngaco deh lo, Ra. Harusnya lo sadar diri. Perilaku lo sendiri tau gak yang ngebuat gue ngejauh dari lo? Kok jadi gue sih? Jelas-jelas lo sekarang yang dekat sama si Zura. Lo lupa sama gue, lo lebih milih dia daripada gue.
Ngaca munafik, lo yang lebih milih main sama dia daripada sama gua. Lo yang lebih milih sebangku sama dia daripada sama gua. Jelas-jelas itu bangku gue, lo bisa-bisanya ngusir gua dari bangku gua sendiri. Lo yang lebih main sama dia daripada sama gua. Jadi jelaskan kenapa gua gak jauh dari lo, ya karena sikap egois lo itu. Pin, ayo, nanti keburu sore. Lebih baik perbaiki diri lo sendiri sebelum terlambat. Gue pamit dulu ya, soalnya bokap gue udah nungguin tuh di depan. Yaudah, hati-hati ya. Dadah, dadah.